pesolek. Ia gunakan tabir surya bukannya tanpa sebab. Meski terlahir normal, kelinci mungil ini alami kerontokan bulu. Sebuah kondisi di mana hanya terjadi pada anjing. Bagi kelinci seusianya 6 minggu, ukuran kelinci ini tergolong sangat mini. Dokter sempat dibuat gusar sebab dia alami kondisi yang tak biasa. Sang pemilik berujar pada kepada harian lokal jika ia sejak awal sadar jika ada yang tak beres. Dengan kelincinya, ini memang sungguh unik ibarat kepala manusia, ia alami kebotakan. Kasus serupa pernah dialami seekor anjing Jerman. Bulu di seluruh badannya rontok kecuali bagian kepala dan kaki. Sang pemilik merawat kelinci ini dengan sangat hati-hati. Ia membasuhnya, khususnya bagian mata sebab kelinci ini sukar membuka mata di pagi hari. Tabir surya pun dioleskan agar kelinci ini terlindung dari sengatan matahari.